Ya, ini kita pakai setelan terbaik 2017 guys, baju oranye, jaket kuning, celana gombreng warna krim, nggak pakai sepatu, sarung tangan hitam, pakai kacamata hitam terbaik. Yo, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sangat di game PlayerUnknown Battleground. Dan guys, hari ini kita bakalan mainin game ini secara berbeda karena kita bakalan buang-buang duit. Karena di sini gue punya banyak chest dan juga banyak key. Gue punya 12 chest Gamescom Invasional Invitation. Ya, Invasional, ya apa sih? Ya itulah pokoknya, dan juga 10 kunci. Dimana kalau misalnya kita uangkan ini, kalau nggak salah Gamescom ini, Gamescom chest itu harganya sekitar 30-40 ribu kalau di market. Dan kunci itu 33 ribu sekian atau 34 ribu. Dan kalau kita beli di market itu harganya sekitar 40 ribu juga. Dan kita punya 10 masing-masing, jadi 800 ribu, ya hampir sejuta lah ya. Kita bakalan ngabisin hampir sejuta hari ini. Dan kita bakal langsung aja guys. Dan di sini ada 2 wonder crate. Ya ini mungkin pemanasan lah ya. Dan ini pertama kalinya di channel gua, karena gua gak pernah buang-buang duit di PUBG. Tapi ya udahlah ya. Oke, untuk yang pertama kita dapat cargo pants biggie. Wadaw, bagus juga, lumayan tuh. Yang ini ya, oke nggak apa, ya ya murah sih tapi ya nggak apa-apa. Dapat yang penting. Cargo pants lagi. Kita lihat guys, kita lihat yang kita dapatkan. Keren, keren juga nih. Oke, kita pakai yang ini. Jadi nanti apapun yang kita dapatkan, kita bakal pakai dan kita bakal coba untuk main satu match. Mau menang kayak mau kalah kayak bodo amat, oke? Dan di sini gue bakalan buka 10 chest dengan 10 key-nya. Dan ini kita bisa dapetin sesuatu yang dewa ya. By the way, ada set atau ada ini school skirt ya itulah. Ini harganya bisa sampai 4 juta. Mahal banget. Yaudah guys, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya gunakan 10 kesempatan ini dengan maksimal. Oke, gua apa yang kita dapatkan guys? Yuski. Ya, dapatnya school pen dong. Oke, satu kali. Kita hitung. Kita coba lagi. Ya, dapat sneaker guys. Oke, dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Velcro trainers. Oke. Tiga kali. Oke, yang keempat kali guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa ya? School shirt. Aduh, murah itu guys. Oke, ini yang kelima kalinya guys. Come on. Ya, macet. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat orange shirt. Murah juga sih itu. Oke, 6 kali nih. 6 kali tolonglah 6 kali nih. 6 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat apa ini, celana? Aduh. Celana apa itu? Oke, yang ketujuh guys. Bismillah. Tolonglah. Aduh, dapat sneaker lagi. Yang kedelapan. Yang kedelapan tolong. Ini kok susah? Dapat, aduh ya Allah, sisa 2. Oke, ternyata itu yang ketujuh guys, gue salah hitung, maafin gue. Ini yang ke, ya bener ya, tadi yang ke-8 ternyata. Ini yang ke-9. Ini yang ke-9 guys. Dapat track suit top. Wadaw, ini lumayan sih, 100 ribuan harganya. Kita coba yang terakhir, last ya Allah. Berikan hambamu ini rock mini. Ya, ini kalau dijual 4 juta lumayan, balik modal. Gue gak bakal pakai soalnya gak cewek gitu loh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan guys? Aduh, gitu pula. Kita pakai ini, kita baru dapet tadi baju. Mana tuh baju baru? Oh, ini nih. Ini gue udah punya 2 biji nih. Baju oranye. Celana tadi apa ini? Jelek parah. Jelek banget bos. Ya ini oke, kita pakai ini. Oke, pala nggak dapat ya. Oke, fine. 2 hours later. Ini kita pakai setelan terbaik 2017 guys, baju oranye, jaket kuning, celana gombreng warna krim, nggak pakai sepatu, sarung tangan hitam, pakai kacamata hitam terbaik. By the way, kita bakalan cari tempat yang paling rame. Dan kayaknya kita bisa ke sekolah nggak sih? Oke. Iya, kita lewat jalur sekolah. Dan semoga kita bisa menguasai susuran guys. Karena jujur ini susah banget. Gua udah lumayan lama nggak main solo. Iya. Padahal baru beberapa hari gitu loh. Kita
coba, kita coba, kita coba, kita langsung. Oke, kita agak maju dikit. Oke, baru nukik ke bawah, yang pol nukiknya. Dan harusnya sih banyak ya yang kesini ya. Nah lo, nah lo, nah lo, nah lo, nah lo, banyak banget bosku. Aku dibawa aja deh. Oh my god, parah banget banyaknya bos. Ya Allah nggak ada. Ya Allah nggak ada senjata. Ya ampun, oh ada shotgun. Oke, ada orang satu di sini. Ngebling, kurang ajar ngebling. Oke. 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 Kaget gua. Wah, fast 3. Nice. Oke, gua bandage dulu, guys. Menegangkan sekali di sekolah soalnya banyak banget orangnya. Ada yang tetep gue nih. Oh my god, menegangkan sekali bu. Dia. Ini kayaknya dia nunggu gua deh. Lari di atas. Ih. Gila dia muter dong. Di atas gua satu nih. Ya turun dia. Gua tegang guys, gua sangat tegang di sini.
Yang pasti yang sini udah kabur sih tadi. Apa kita cek? Di atas gua nih. KM nih. Gila ramai banget ini mayatnya. Mayat. 2 hours later. Anggap aja kita udah kuasain sekolah ya. Padahal masih ada satu sih harusnya. Apa yang gue bunuh ya? Enggak, harusnya ada satu sih. Fix. Sumpah itu di sekolah gue pertama kalinya sebanyak itu. Kalau squad kan wajar. Ini solo anjir. Oh my god. Ada beginian. Oke. Okay. Kalau harus sekali reload sih. Tapi better lah ya. Kita ngelut antar gubuk aja, guys. Ada yang datang tuh. Aduh, kagak bisa, coy. Yang keselnya itu kalau udah keren-keren awalnya terus matinya tuh kayak ke-gap gitu loh. Tuh kayak denger motor gitu loh. Kita ke arah supply aja deh. Biar perang. Udah langsung aja perang. Eh. Oke, gua lihat di pohon. Jadi pohon sih harusnya dia. Atau flanking. Dia udah punya kali-kalian tuh kayaknya, guys. Oh itu dia. Kena dua hit. Aduh. Ini dibantu sama ini nih. Cuma nunggu ada yang dibokong aja, boy. Harusnya dia masih di situ kan? Nah,
dia tuh. Mati tuh. Ternyata ada beginian, guys. Hey. Spesorian gun. Udah. Cukup. Yeay. Kita punya kali 4. Yeay. 2 hours later. Oh, get gua. Dari mana tuh? Dari mana tuh? Oh, dari situ ternyata. Kepalanya kena satu hit sih tadi. Dan mau gak mau dia harus gerak. Mati, guys. Loot dulu gak ya? Gak deh. Mau gue tembak tuh baginya. Kabur ya, eh. Ada lagi yang nembak? Dari mana? The fuck? Fuck. Oh. Sono dia. Oh dia. The heck. Enggak mau sih dia harus kesini ya. Kok gue kayak salah ngeker gitu ya? Wah, anjir! Kar ternyata dia. Emang kar ya tadi? Lupa gue. Dia mancing loh. Berarti dia tadi sempat ngebredet gua. Gua kira yang kar tuh beda lagi itu kan. Nah, ya sudah lah ya. Namanya juga penyesalan, tapi ya udah itu ya gua sudah menuangkan apa yang gua bisa. Alam menuangkan gitu. Jadi guys, kalau misalkan kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga di-subscribe channel gua untuk video menarik lainnya, dan juga aktifkan notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan video-video gua yang baru ataupun live streaming gua. Dan juga follow juga sosmed gua, ada di link deskripsi atau di ya atas sini ntar gua kasih. Dan ya, gua Mr. Rokto undur diri. Salam amatir. Bye bye.